Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ivan Rohmawan Channel, channel yang memberikan informasi tentang seputar dunia kelinci. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi tentang kelinci Belgian Har. Kelinci Belgian Har adalah kelinci yang mempunyai tubuh yang ramping dan kaki depannya memanjang, berbeda dengan kelinci-kelinci yang lain pada umumnya. Sebelum menuju ke informasi lebih detail, buat teman-teman yang belum berlangganan informasi yang saya bagikan di channel saya, caranya mudah, teman-teman tinggal subscribe ya. Jangan ragu, karena subscribe itu gratis dan teman-teman mendapatkan informasi seputar dunia kelinci. Menurut sebagian informasi, kelinci Belgian Har adalah cuk ras tertua kelinci di dunia. Seperti namanya, kelinci Belgian Har berasal dari Belgia. Kelinci ini mulai dikenalkan dan dikembangkan tahun 1800-an ya teman-teman, tentunya di Belgia. Kelinci ini adalah silangan dari kelinci Eropa dan kelinci yang sekarang sudah punah. Awal mula, kelinci ini dijadikan kelinci penghasil pedaging. Pada tahun 1870-an, kelinci ini mulai diekspor ke Inggris, dan oleh para peternak-peternak Inggris, kelinci ini dijadikan kelinci hias karena mempunyai ciri khas yang memang menarik untuk dikembangkan dan diternakan. Sekitar tahun 1898-an, kelinci ini mulai diperkenalkan di Amerika dan popularitasnya semakin naik karena keunikan dari kelinci Belgian Har ini. Bagaimanakah ciri-ciri kelinci Belgian Har? Belgian Har mempunyai bentuk tubuh yang ramping dan melengkung di bagian belakangnya. Untuk kaki belakang seperti kelinci-kelinci pada umumnya ya teman-teman. Sedangkan untuk kaki depan, kelinci ini lebih panjang. Jadi kalau kelinci ini berdiri, terlihat ramping dan memang gagah. Sedangkan untuk kepalanya, dia mirip seperti rusa dengan mempunyai bulu yang halus dan tipis. Untuk telinganya panjang dan juga kekar. Bagaimanakah dengan bobotnya? Belgian Har sendiri mempunyai bobot rata-rata itu sekitar 4 kg ya teman-teman. Sedangkan untuk panjang tubuhnya kurang lebih itu 40 cm. Keistimewaan dari kelinci Belgian Har adalah larinya yang sangat cepat ya teman-teman, seperti kanguru sedang berlari. Mungkin kalau
di Indonesia ataupun daerah Madura ada balapan ataupun karapan kelinci, mungkin kelinci Belgian Hart ini sangat cocok untuk ikut dilombakan ya, karena larinya yang memang benar-benar cepat. Kelinci Belgian Hart sendiri sekarang sangat populer di Amerika dan juga Eropa. Di Indonesia sendiri untuk breeder-breeder kelinci Belgian Hart masih sedikit ya teman-teman, bisa dihitung dengan jari, belum banyak yang bisa mengembangkan kelinci jenis Belgian Hart. Tidak seperti awal kelinci ini dikembangkan ya teman-teman, kelinci ini sekarang sudah ada kelas kontesnya baik di Amerika ataupun di Eropa. Bahkan di Indonesia sendiri untuk kelinci Belgian Hart sudah ada kontesnya, walaupun belum banyak breeder-breeder yang berhasil ataupun peternak kelinci Belgian Hart. Apakah Anda tertarik untuk memelihara kelinci Belgian Hart? Siapkan uang yang banyak ya teman-teman, karena menurut informasi untuk anakan saja kelinci ini harganya antara 3,5 sampai 5 juta ya teman-teman. Wow, jadi Anda harus menyiapkan uang yang lumayan ya. Tapi harga tersebut di atas adalah harga yang tidak baku, karena masing-masing breeder mempunyai harga-harga sendiri ya, tergantung breedernya. Sedangkan untuk warna kelinci Belgian Hart dominan warnanya itu coklat tua ya teman-teman, walaupun ada warna-warna yang lain. Bagaimana Anda tertarik untuk membelinya? Oke, mungkin demikian saja ya informasi sedikit dari saya tentang kelinci Belgian Hart. Mudah-mudahan menambah sedikit pengetahuan tentang jenis-jenis kelinci yang ada di dunia. Apabila menurut teman-teman video saya ini bermanfaat, silakan ya teman-teman share saja. Saya ingatkan lagi buat teman-teman yang belum berlangganan, informasi-informasi yang saya bagikan seputar dunia kelinci, caranya mudah, teman-teman tinggal subscribe ya, biar teman-teman itu selalu mendapatkan informasi-informasi yang menarik di seputar dunia kelinci. Akhir kata dari saya, salam sukses untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.